Pemirsa, puluhan siswa dan tiga guru sekolah menengah pertama negeri 20 Kota Depok terjangkit virus hepatitis A. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok menetapkan kejadian ini sebagai kejadian luar biasa parsial. Wabah hepatitis A menyerang sekolah menengah pertama negeri 20 Pancoran Mas Depok, Jawa Barat. Di sekolah ini, 70 siswa terindikasi terjangkit hepatitis A. Dari jumlah tersebut, 20 siswa positif hepatitis A setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium. Sejak 2 pekan lalu, para siswa yang sakit tidak dapat mengikuti aktivitas belajar mengajar karena masih menjalani perawatan medis. Ya, kejadian ini tidak membuat sekolah meliburkan aktivitas belajar mengajar, namun tetap melakukan sterilisasi di lingkungan sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok telah menetapkan kejadian ini sebagai kasus kejadian luar biasa atau KLB parsial. Dinas Kesehatan telah melakukan pengambilan sampel darah dan uji kelayakan jajanan di sekolah untuk mengetahui penyebab asal menyebarnya virus hepatitis tersebut. Bagaimana sih sebenarnya? Kemarin yang kita sudah identifikasi ya, jadi artinya kalau yang gini-gini gejalanya, kita ambil sampelnya. Kemudian kita juga ambil sampel makanan, kemudian sampel air di situ, sama rektal swab pedagang yang ada di. Untuk mencegah tertularnya penyakit hepatitis, masyarakat dihimbau untuk menjalani pola hidup bersih dan sehat, diantaranya selalu mencuci tangan setelah melakukan aktivitas dan menjelang makan, serta memperhatikan kebersihan sanitasi dan menjaga pola makan dengan memakan makanan yang sehat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.